Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, dinilai oleh tim monitoring dan evaluasi Kesatuan Gerak PKK dan KB Kesehatan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2016. Kelurahan Cipanengah ditunjuk berdasarkan proses pemilihan yang dinilai atas koordinasi dari PKK, tokoh masyarakat dan masyarakatnya. Oleh karena itu, Kelurahan Cipanengah menjadi salah satu kelurahan yang terbaik. Dengan itu diharapkan kunjungan tim monitoring Kesrak provinsi ini, maka masyarakatnya dapat lebih berkembang dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Lurah Cipanengah Widya Yuda Setiawan mengatakan, kegiatan tim monitoring dan evaluasi tingkat Jawa Barat di RW 1 yang merupakan lokasi 10 program PKK tingkat nasional tahun 2013 lalu, sehingga kelurahan ini tidak terlalu sulit untuk mempersiapkannya karena lingkungan di wilayah penilaian sudah terjaga dengan baik. Selain merupakan titik pantau kegiatan penilaian Adipura yang kebersihannya senantiasa dijaga setiap waktu, selain merupakan kampung proklim. Persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh kami, ya alhamdulillah titik pantau lokasi untuk lomba kebetulan di tahun 2013 adalah lokasi 10 program PKK yang sudah sampai tingkat nasional. Jadi untuk persiapan alhamdulillah kita tidak perlu bersusah payah karena lingkungan di kita ini sudah terjaga dengan baik. Sementara itu, Ketua Tim Monitoring Kesrak Provinsi Jawa Barat, Undang Sobandi, mengatakan bahwa kunjungan ke Kelurahan Cipanengah merupakan hari pertama peninjauan. Oleh karena itu, menurutnya belum ada pembanding dari 5 daerah yang akan dikunjungi. Intinya, jika Kelurahan Cipanengah lolos menjadi yang terbaik, maka akan mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional. Yang jelas, hasil penilaian kami akan dikembalikan untuk menjadi yang terbaik bagi kota itu sendiri. Berarti nanti akan mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional? Ya, kalau memang berkualifikasi, sekarang menjadi wakil dari kota untuk ke provinsi. Kalau memang hasil penilaian dari provinsi berkualifikasi untuk ke nasional, berarti mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional. Diharapkan dengan terpilihnya Kelurahan Cipanengah sebagai perwakilan dari kelurahan lain yang ada di Kota Sukabumi dapat dijadikan motivasi agar dapat menjadi lebih baik lagi dalam berperilaku pola hidup bersih dan sehat.